Sementara itu, kebakaran rumah terjadi di Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga panik, khawatir api merembet ke rumah lainnya. Api melalap satu rumah panggung milik warga Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rabu siang. Warga panik karena api semakin membesar dan dikhawatirkan merembet ke rumah lainnya. Sebanyak 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Hanya dalam waktu singkat, api meludeskan seluruh bagian rumah beserta isinya yang saat kejadian dalam kondisi kosong karena pemilik rumah tengah berada di kebun. Tugas Polsek Campalagian langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan.